Jenazah Rian, pendaki yang terakhir didapat oleh tim SAR gabungan di Gunung Bawah Karaeng telah dikebumikan hari ini, Kamis 19 Agustus 2021. Rian dikebumikan di tempat pemakaman umum Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Jenazah Rian berhasil ditemukan di sekitar pos 5, jalur pendakian Gunung Bawah Karaeng oleh tim SAR gabungan sekira pada pukul 20.40 WITA, pada Rabu 18 Agustus 2021, malam. Salah satu keluarga Rian, Haidi Ridris, mengatakan bahwa keluarga menerima informasi saat foto korban Stephen, rekan dari Rian yang ditemani ke gunung telah tersebar luas di media sosial. Kediaman Muhammad Rian berada di Galangan Mustaf Adaeng Bunga, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu. Lebih jauh dikatakan Haidir bahwa foto korban yang tersebar bersama dengan rekannya yang lain itu diketahui berada di kawasan hutan Pinus Lembana, Malino. Informasi itu di rumah, Pak. Iya. Jadi saya lihat fotonya Stephen itu, iya. Ternyata berangkat sama ini sepupu. Iya. Jadi pas saya hubungi ini keluarganya, ternyata dia juga pergi. Iya. Jadi saya cari informasi, ternyata dia juga sudah ada kabarnya. Dia informasi pergi Dian, kan dia fotonya itu dulu beredar di Lembangnya. Jadi informasinya ke bawah Karaeng. Ada apa di sana? Dia 17-an di atas penyebaran bendera. Kalau semalam saya tidak ikut pencarian karena saya di posko tim SAR. Oh, tim SAR. Di Bulu Balea. Kalau jenazah tiba itu sebelum jam 9. Malam. Iya, malam. Kondisi saya lihat di puskesmas pas dibuka kantong mayat kita dari situ. Dia badannya memang kotor karena dia tidak pakai baju waktu ditemukan. Thank you.